Kristen tidak mengenal teologi dan filsafat. Saya ditanya, Pak Pendeta HTD, teologi Anda apa? Nanti kalau saya jawab, Anda marah pasti. Jangan tanya teologi sama HTD. HTD tidak belajar teologi. Nanti kalau saya jawab, Anda pasti marah. Ya, teologi, ya, teologi. Teos, teos itu Allah, logos, logos, yaitu ilmu pengetahuan lah, atau pemikiran tentang Allah, ya. Mau mencoba mencari tahu siapa sih Allah, itu teologi. Kalau tanya ke HTD, kalau saya jawab, Anda pasti marah. Karena saya akan mengikuti Filipi 3 ayat 8. Apa itu Pak teologi? Sama dengan Paulus, apa? Sampah. Paulus mengatakan semua pengajaran tentang Farisi, yaitu pengajaran lama. Setelah dia kenal Yesus, Paulus bilang sampah itu semua. Saya 35 tahun ikut di Tritunggal, tentu saja dengan doktrin-doktrin teologi yang saya sering sebut teologi. Lukas 24 ayat 45, ia itu Yesus membuka pikiran mereka mengerti teologi, Pak. Benar? Yesus membuka pikiran mereka mengerti teologi, benar? Salah. Membuka pikiran mereka mengerti kitab suci, bukan teologi. Lukas 24 ayat 45, Yohanes 9. Duh, ayat berapa ya? Saya agak lupa nih ayatnya nih. Begini kata-katanya. 539 kalau tidak salah ya. Kamu mengkaji atau mempelajari kitab-kitab suci ya, Yohanes 539. Kamu sangka olehnya kamu bisa mendapat hidup kekal ya. Tapi kamu tidak mau datang pada Yesus. Teologi itu pikiran sendiri, ngarang sendiri, tidak mau datang kepada Yesus. Ini dia masalahnya. Yang bisa membuka pikiranmu paham tentang Alkitab adalah Yesus. Kolose 2 ayat 8. Filsafat itu kosong, ya, palsu. Ajaran dari roh-roh dunia, artinya dari setan dan iblis, tidak menurut Kristus. Maka kami Kristen tidak mengenal teologi, tidak mengenal filsafat dalam bidang agama. Apalagi sekolah doktor filsafat agama. Kami tidak mengenal karena filsafat itu kosong, palsu, ya, berdasar roh-roh dunia, ya, iblis dan setan, dan tidak menurut Kristus. Teologi tidak ada, yang ada adalah mengenal kitab suci. Pikiran dibuka mengerti kitab suci. Teologi, tafsir Alkitab, ngarang sendiri satu lemari. Teologi, hujat Yesus Allah, tak diampuni selama-lamanya. Pergi ke laut saja jadi pendeta ikan duyung. Pergi ke hutan saja jadi gembala pedes. Pergi ke laut saja jadi gembala ikan duyung. Hutan saja jadi gembala pedes. Itu teologi ya. Kristen tidak mengenal teologi dan tidak mengenal filsafat. Kristen itu Alkitab ya. Pikiran dibuka mengerti tentang kitab suci. Untuk bisa itu ya, Anda harus datang pada Yesus. Bukannya mengutik-ngutik, you know, cari tahu dengan pikiranmu sendiri, mendirikan kebenaran sendiri, bukan. Itu teologi. Kalau Anda tanya ke HTD,
HTD, teologi Anda apa ya? Sorry, sampah. Ya, very very clear ya. Paulus juga mengatakan hal yang sama. Paulus itu juga jagonya Taurat, orang Farisi ya. Tapi di dalam Efesus 2 ayat 3 ayat 8, semua itu kuanggap sampah setelah aku kenal Yesus. Sama 35 tahun nih. Di Tritunggal, saya anggap sampah itu semua setelah saya kenal Yesus. Satu-satunya Tuhan Allah, Alfa Omega itu. Pergi ke laut saja jadi gembala ikan duyung. Pergi ke hutan saja jadi gembala pedes.